Edi Ramayadi dan Musa Rajeksa menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPU Sumatera Utara sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Pasangan era emas ini mendatangi kantor KPU Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan dengan diiringi ratusan pendukungnya. Edi Musa mendapat dukungan dari 5 partai politik, masing-masing Gerindra, PKS, PAN, Golkar, dan Nasdem, yang dideklarasikan pada hari Minggu kemarin. Saat mendaftar di lantai 2 kantor KPU, pasangan ini didampingi sejumlah pengurus partai politik pendukung. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Paulus Waterpau langsung memimpin pengamanan saat proses pendaftaran berlangsung. Ratusan personil polisi dan kendaraan taktis diturunkan di sekitar kantor KPU Sumatera Utara sejak hari Sabtu lalu. Pengamanan kantor KPU semakin diperketat dengan menurunkan sejumlah personil polisi, baik terbuka maupun tertutup. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.